Ada seorang Tok Syekh kabo perayaan maulud bukan syariat Nabi. Perayaan maulud adalah rekaan Syiah. Adakah betul? Ya, betullah. Syekh ini adalah Syiah. Dia seorang Tok Syekh Arab. Dia post dalam Facebook, dia kata maulud Nabi ni Syiah. Faham tak lagi? Neh, maulud Nabi ni Syiah. Orang Syiah ni dia kasih tak kepada Sayyidina Ali? Kasih tak? Kasih tak? Dah kita kasih tak? Kasih tak? Kita Syiah. Doklah. Faham lagi? Nah, kasih kepada Sayyidina Ali dikira Syiah. Sebab apa? Sebab Syiah kasih Sayyidina Ali. Tidak Syiah. Syiah ini kasih Sayyidina Ali tapi benci sahabat yang lain. Itu baru Syiah. Kalau setakat buat maulud sambutan memperingati kelahiran Nabi, itu bukan Syiah. Kalau Syiah takkanlah dikatakan disuruh oleh ulama-ulama seluruh dunia. Nampak? Jadi inilah, jangan ikut orang jahil. Kita tengok Arab, kita ingat dia alim, padahal jahil. Nah, jahil. Orang jahil boleh tahu dah jahil. Padahal apa? Belum ada ni banyak dah dia bercakap. Dia tu memang buta kayu. Memang jahil. Dalam kalimah-kalimah Arab pun dia tak faham takrif Arab di segi lughah, dari segi hadis pun banyak selerak tabu habis. Nah, kenapa? Kerana tidak mengaji dengan sanad, kerana dengan baca buku, baca buku saja. Dan gaya hidupnya pun rosak, cara hidupnya tidak berakhlak, tapi tak payahlah kita sebut. Nah, cuma orang tengok best. Ini Syekh Arab padahal tidak berakhlak. Sebenarnya akhlak Rasulullah. Nah, mana kalau kita cakapkan orang yang tak boleh dipercayai, nah kalau kita nak buat kira percara. Nah, jadi beginilah. Maulidur Rasul kita ambil pandangan ulama dunia. Apa dia hukumnya? Setengah ulama kata harus, setengah ulama kata sunat. Mana harus, mu nak sambut tak apa, tak sambut pun tak apa. Sunat ni maknanya siapa yang sambut dapat banyak kelebihan. Tetapi pada kaul yang mengatakan harus sambut Maulidur Rasul, jika kita buat dalam sambutan itu perkara yang baik dipuji syarak, dapat pahala. Wallahu a'lam.